Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Rusti Mawang. Pada kesempatan kali ini, video yang ingin saya sampaikan mengenai cara mencetak rekening koran akun virtual. Bagaimana cara mencetaknya? Tentunya kita sudah mempunyai akun virtualnya. Seperti ini contoh BRI, kita masuk login ke akun virtual BRI. Kita cari saja atau login saja. Misal seperti ini untuk alamat login virtual BRI. Kita keluarkan terlebih dahulu, kita log out. Alamatnya seperti ini, bri.virtual.debit.id. Silakan masukkan username yang sudah didaftar atau terdaftar pada software masing-masing. Tinggal klik ini saja, sign in. Di sini pada menu home, pilih home. Akan muncul transaksi seperti ini atau dashboard seperti ini. Tinggal pilih di sini, kita cetak di sini, ingat bulan yang dicetak, bulan yang berkenaan, misal bulan April, kita pilih masukkan tanggalnya dari tanggal 1 April, kita kembalikan ke bulan April, karena ini sudah berada di bulan Mei, tanggal 1 April, di sini sampai dengannya, misal kita sampai dengan tanggal terakhir saja, tanggal 30 April, seperti ini, atau akhir bulan. Akhir bulannya 30, bulan Aprilnya 30, kita ambil 30. Sebelum itu jangan langsung jadikan PDF, maka datanya akan tidak ditemukan. Kita cari terlebih dahulu, klik cari seperti ini. Pertama masukkan tanggalnya bulan berkenaan dengan bulan April tadi, dari tanggal 1 April sampai tanggal 30 April. Kita klik cari seperti ini, sangat mudah. Ini akan muncul transaksi jika memang ada transaksi pada bulan berkenaan tersebut. Tinggal kita jadikan PDF, setelah itu tinggal simpan berkasnya. Untuk lebih mudah, tinggal buka di sini saja jika downloadannya seperti ini, tidak menggunakan software seperti IDM, maka akan muncul di sini saja. Klik di sini, tinggal buka saja ini yang terakhir, yang paling atas. Kita buka. Ini sudah bisa dalam bentuk PDF, sudah bisa dibuka rekening kurannya atau dicetak. Kita coba buka. Ini rekening kurannya. Tanggal 4 Mei kita mencetaknya tadi, tanggal hari ini. Seperti itu saja intinya di sini tadi. Caranya masukkan tanggalnya terlebih dahulu. Kita ulang sedikit, masuk home. Di sini masukkan tanggalnya terlebih dahulu, tanggal berkenaan atau bulan berkenaan. Sebulan April tadi, tanggal 1 April, kita tanggalkan, kita isikan akhir bulannya di sini 30, kita kembalikan ke April, 30 April, klik cari. Setelah itu, dia akan otomatis muncul sesuai transaksi yang ada pada satker kita masing-masing. Setelah itu tinggal cetak. Jadi itu saja tutorial yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, sangat mudah untuk mencetak rekening koran pada dashboard BRI virtual ini dengan alamat seperti ini. Akhir kata, mohon maaf, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.